kita hidup ni dalam situasi kita hari-hari, kita mesti mengusahakan semua benda yang kita buat, semua ialah bekalan nak balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam isu rumah tangga, jadikanlah rumah tangga ialah medan untuk menambah kebaikan dan kebajikan. Saya pernah jumpa dalam satu hadis, kelebihan anak perempuan. Anak perempuan ni, siapa-siapa masalah Sayyidina Muhammad yang ada anak perempuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapa-siapa mana-mana orang ada anak perempuan dan dia membesarkan anak perempuan dia dengan membesarkan dengan baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan menjaga anak perempuan dengan penjaga yang baik, jadi dia sudah tersurat sebagai penghuni syurga. Macam mana sekalipun masalah Sayyidina Muhammad balik rumah ni, balik rumah ni masalah Sayyidina Muhammad, balik kesukaan anak, apa anak suka ni yang balik dah ni. Contohnya masalah Sayyidina, anak-anak suka makan sate, masalah anak-anak suka makan sate, jadi beli makanan untuk anak-anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita balik, ni ayah beli ni sate ni, jadi reaksi anak-anak tu macam mana, hatulah kegembiraan dia untuk dia nak melayakkan, untuk dia masuk dalam syurga. Satu. Yang kedua, anak perempuan ni pasal pahala besar juga anak perempuan. Bila anak laki-laki dengan bila anak perempuan, besar lagi pahala bila anak perempuan, sebab susah bila anak perempuan ni. Orang kata masalah Sayyidina Muhammad bela lemu sekandang boleh, nak bela satu orang anak perempuan tu susah, sebab anak perempuan ni kalau salah bela jadi tak elok kat kita, nanti dia boleh mencunting arah muka kita. Na'udzubillah min dhalik, masalah Sayyidina Muhammad. Tapi anak perempuan dan lelaki tak apa, dia keluar rumah, masalah Sayyidina Muhammad, lepas dia keluar. Tapi kalau anak perempuan keluar rumah seorang-seorang, tu bahaya diri dia. Ada satu cerita saya tengok, kawan saya cerita, ada dua budak perempuan masalah Sayyidina Muhammad, bagai tidur elok pun kami main tang masjid masalah Sayyidina Muhammad, main dua orang naik motor, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tunggu di motor tu satu budak laki-laki, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya budak perempuan ni pakat dengan kawan dia perempuan tu, pi ambil dia, buat main budak perempuan tu, ni laki-laki ni tunggu. Makna dia tahu di rumah dia mak ayah dia tak bagi berkapal-kapal, tapi oleh kerana masalah Sayyidina Muhammad, nahabak kata susah nak jaga ni, dia keluar pergi jumpa juga laki-laki. Na'udzubillah min dhalik. Okey, ada isu lain. Orang kampung tak bagi anak-anak keluar rumah malam-malam, tapi anak-anak ni bila pi duduk Kuala Lumpur mengaji universiti masalah Sayyidina Muhammad, mereka biasa dia keluar malam. Nampak tak? Sedangkan di kampung tu mak ayah pesan tu jangan keluar malam, tapi biasa dah keluar malam. Keluar pergi mana? Keluar pergi makan, keluar pergi dan sebagainya. Lagi sekali saya nak sebut, susah nak bela anak perempuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi mana-mana orang yang berjaya mendidik anak perempuan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang salihah, berarti dia telah menyediakan tiket dia untuk dia nak masuk ke syurga Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka setiap ayah jadikanlah rumah tangga ialah tempat dia nak mendapatkan laba dan pahala yang besar untuk mendapat tempat di sisi Allah dan untuk dapat membeli syurga Allah dengan tiket-tiket yang dia telah persiapkan di dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.